Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan Lur, channel seputar audio sound system. Kali ini admin ada di daerah Gondang Rawe, Andong Boyolali Lur ini. Kita kali ini mau liputan sound dari VCS Fahri Chicken Audio Sound System dan Sendang Laras Audio Sound System dan AC/DC Sound System dan gawan dari Habib Moh Lur. Nah ini. Kali ini Gondang Rawe bersolawat dengan 4 rental audio sound system luar biasa. Horek sekali Lur. Ini hajatan horek. Selawat apa? Pengajian horek Lur. Maaf salah tadi. Oke. Kita kali ini kita awalnya review dari Fahri Chicken Audio Sound System. Untuk alamat nanti menyusul Lur. Kita belum tahu dari mana ini. Untuk nomor HP sudah ada di dalam video ini. Nah itu. Untuk Fahri Chicken Audio VCS kali ini bawa 1, 2, 3, 4, 8 box subwoofer Lur. Nah ini. Seperti ini. Mening Lur. Untuk yang paling bawah 4 box itu modelnya Wipin. Kemudian yang atasnya 4 box itu loaded. Dan kemudian di atasnya itu ada 15 in Wipin Lur itu. Untuk yang bawah 8 box itu 18 in single Lur. Ini produk dari 6 audio semuanya ini untuk sub dan untuk 15 innya. Untuk low mid-nya itu. Ini low mid-nya itu model book-nya Wipin juga Lur 15 in ada 4. Mantap Lur. Bangga horek. Dan kemudian untuk len arenya ada 4 Lur. Ada 4 len are. Nah ini. Ini modelnya Cides. Ini. 12 in plus theater. Seperti ini, ada 4 box. Kita nah segini lah. Agak kelihatan. Pak gini ya. Nah ini Lur. Untuk tinggi reaching ini sekitar 6 meter Lur ini. Kita lihat untuk box-nya ini Lur. Nah ini produk dari 6 Lur. Ini sound baru, baru 2 bulan. Nah ini loaded. Ini Wipin, Wipin Mini untuk low mid dari VCS Audio. Nah, untuk perkabelan seperti perkabelannya luar biasa Lur. Seperti ini. Untuk kabelnya ini memakai SPL Lur. Nah ini kelihatan ya Lur ya. Nih, memakai SPL Lur. SPL CS415 dari ini sama. Untuk serinya sama ini. Ini ada, ini untuk lenarenya Lur. Ada 2 unit. 2 unit kabel. Itu untuk ukuran 4x2,5. Kali 2,5 dan untuk subnya ini juga ada 2 kabel Lur. Ini juga dari SPL Audio. Nah ini. Dari SPL Audio juga. Untuk serinya CS825. Ini. Tapi untuk ukurannya ini luar biasa banyak sekali ini. 1 2 3 8 Lur. 8x2,5 ini. Satu ini. Ini bagus Lur. Untuk kabelnya ini bagus, lentur. Yang ini juga sama. Ini juga dari SPL Audio. Ini. Audio juga Lur. Ini juga 8x2,5 juga Lur. Mantap. Ini untuk panjang kabel itu sekitar 50 meter Lur. Sekitar 50 meter. Dari FOH ke dapur pacu. Tapi ini kayaknya full Lur. 50 meter full ini, nggak ada sisa. Nah ini pas. Mantap Lur. Start genset Lur.
dari Fried Chicken Audio. Niki jenisnya pinten KVA Mas niki? 50 KVA. Oke. Mesine mesin apa niki? Oh niki. Pinten KVA niki Mas? 50. Untuk mesinnya Mas? Mesinnya apa nih? Nissan. Luar biasa. Sound baru ya Mas ya? Ini soundnya berapa, baru berapa bulan? 2 bulan Mas. 2 bulan? Dua bulan setengah lah mulai rencana. Untuk bok-boknya dari apa ya? Dari 6 ya? 6 audio ya? Nah, yang tengah ini bok apa nih Mas? Loden. Loden. Nah ini lor, untuk mesinnya lor. Generatornya lo lumayan besar ini. Ini kayak bekas. Ini bekas apa? Apa ya? Apa yang mana ini? Ini generatornya lor. 50 kVA. Dan ini untuk mesinnya mesin Nissan lor. Seperti ini. Knalpotnya masih agak ngebul loh, belum stabil. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat sound dari sendang laras dan AC/DC dan gawan dari Habib Mo. Oke lor, ini untuk Evo H yang di sebelah timur. Untuk yang di sebelah timur ini dari sendang laras audio sound system lor. Nah ini dari sendang laras. Ini satu rental audio membawa satu FOH lor. Jadi biasanya dijadiin dua FOH, tapi ini dijadiin satu semuanya. Ini luar biasa lor. Untuk sendang laras ini kali ini membawa 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sub lor, 10 subwoofer, luar biasa. Mantap lor. Worek sekali ini. Untuk yang paling bawah dua box itu modelnya SPL lor. Nah ini modelnya SPL. Ini satu boxnya double speaker 18 in. Ini biasanya buat center lor ini. Tapi sekali ini dijadiin FOH. Untuk atasnya itu ada 6 box Wibin lor. Produk dari 6 audio. Modelnya model Wibin. 18 in single ini. Mantap lor. Luar biasa. Pengajian horek lor. Bersama Habib Mo. Dan untuk line arenya kali ini sendang laras membawa banyak lor itu. Itu dijadiin satu soalnya. Ada kanan kiri, kanan kiri ada 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nur. Kanan kiri ada 6. Itu. Yang paling atas kanan kiri itu 15 in. Itu single. Kemudian di bawahnya itu ada 1 2 3 4 5. 5 itu 10 in single plus theater lur. Tuh. Itu produk dari 6 juga. 6 audio juga lur itu. Mantap lur. Ini untuk tinggi racing sekitar 6,5 kali lor. Ini tinggi sekali nih lor. 6,5 atau 7 gitu. 7 meter. Mantap lor. Kita lihat untuk perkabelannya lor. Nah ini tampak perkabelan dari belakang lor. Untuk box subnya dan untuk line arenya lor itu seperti itu lor. Untuk perkabelannya ini pakai apa ini dari line are. Kalau ini dari BUB lor, ini yang satu dari BUB,
nih. Kalau yang satunya sudah tergores-gores, nggak ada mereknya ini lur. Dan untuk subnya ini pakai dari mana ini? Dari Kitani lur. Ini untuk subnya ini dari Kitani. Ini ada dua kabel. Kalau yang ini kurang tahu lur. Ini sudah tergores-gores jadi nggak ada. Mantap. Untuk ukurannya ini 4x2,5 dan itu juga 4x2,5 juga. Untuk genset ada di sebelah sana ya lur. Itu genset dari Sendang Laras. Nah ini genset dari Sendang Laras, taruh di sini. Ini kalau nggak salah kemarin itu berapa ya, 30 kVA atau berapa ya itu. Nah ini untuk mesinnya, coba kita lihat dari sana lor. Oh 20 lor, 20 kVA. Nah ini dari Matahari 20 kVA. Nah ini untuk mesinnya lor. Untuk dapur pacu ada di sebelah sana lor. Nanti kita ke dapur pacu. Kita lihat untuk ACDC nya dulu. Oke lor, ini untuk EVOH yang di sebelah barat. Ini untuk yang di sebelah barat ini EVOH nya dari Putra Mbarep Audio Sound System. Tapi ini versinya custom lor, membawa dikit, cuma versi custom saja. Soalnya tadi dadakan. Untuk Putra Mbarep ini membawa 4 box subwoofer lor. Modelnya Wibin juga ini. Ini jadi untuk EVOH yang di sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Ini boxnya subnya itu Wibin semuanya lor, luar biasa. Just panggah horek lor. Untuk speaker 18 in single ini. Kalau nggak salah ini untuk box Wibinnya ini customan sendiri apa gimana ya ini? Kayaknya kasih teman sendiri lur ini. Ini seperti ini. Untuk atasnya itu pakai cides double lur. Itu 12 in double plus tether. Tuh. Lumayan panjang lur, ada 2 box. Ada 2 box juga lur. Seperti ini lur. Mantap. Nah, untuk perkabelannya ini baru lur. Ini pakai SPL lur. Nah, ini SPL audio. Ini belum dipasang ini. Masih nunggu lor. Soalnya ini tadi dadakan. Nah ini mungkin ini lor. Ini dari SPL juga lor. Ini sound baru juga lor ini. Dari Putra Mbarep ini. Untuk kabelnya ini serinya SPL CS625. Ini. Dan untuk ukuran kabel 6x2,5. Mantap. Ini kabel dari SPL ini bagus sekali lor, lentur dan juga awet, bagus ini, kuat nih. Ya, ini. Untuk powernya ini, powernya ini lor. Jadi belum apa ya, belum dipasang lor. Nah itu seperti powernya, pakai dua power, yang satu 2 channel dan yang satunya 4 channel. Tapi untuk merek ditutup ya lor ya, kita tidak tahu. Untuk mereknya apa ya. Kemudian untuk sound utama dari pengajian ini gawan dari Habib Muhlur. Nah ini ME Audio Sound System. Untuk sound utama ini hanya untuk lokasi. Ini ada tiga titik lor, ada di sebelah sana yang satunya. Untuk yang di sebelah sini itu menghadap ke barat. Ini ada 2 box subwoofer 18 in single. Untuk low nya ada 1 box 15 in double plus tether lor itu. Untuk yang di sebelah sana juga sama. Itu 2 box subwoofer, 1 box low double 15 in plus tether.
untuk di sebelah sana yang menghadap ke timur itu juga sama lor, tuh 18 in single ada 2 box dan low-nya 15 in double plus titer ada 1 box lor. Untuk monitor panggung ini, nah ini ada 2. Nah ini masih ada 2 box lor. Tapi ini untuk subnya ini 15 in lor ini. Subnya 15 in. Ini yang di sebelah kanan panggung dan untuk yang di sebelah kiri panggung itu juga sama. Untuk subnya 15 in lor. Untuk low-nya juga sama. Low-nya 15 in double plus titer. Tuh. Ini juga sama lor. Nah itu gondang rawe bersolawat bersama Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus. Untuk biasanya dipanggilnya Habib Moh lor. Mantap lor. Nah untuk vokalnya ini ada lumayan banyak lor. Ini ada, ini ditutup. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sana juga ada 7, 8, 9, 10. Ada 10 lor. Ada 10. Nah ini lor untuk dapur pacu dari ME Audio Sound System gawan dari Habib Moh. Ini ME Production. Kita lihat mixer dan aksesoris power apa saja yang dipakai lor. Ini untuk mixernya ME pakai Spirit 8 lor. 24 channel dari Soundcraft. Ini seperti ini. Untuk aksesorisnya ini ada Yamaha. Nah ini SPX 990. Kemudian ini ada JBL DVX 256 ini. Kemudian ini ada Alexis D4. Kemudian ini ada DBX lor, DBX 166 XL. Kemudian ini ada manajemen DBX. Untuk serinya PA lor ini manajemennya. Kemudian ini ada DBX untuk equalizer 1231. Ini ada 2 unit untuk serinya sama. Sama lor ini. Cukup simpel lor untuk aksesoris yang dipakai ME Production ini. Sound solawat. Kemudian untuk powernya ini ada CA9. Ini 2 channel lor. Kemudian ini ada Asle F4 Pro 4 channel. Kemudian ini ada RDW lor, ND6801 MK2 kelas H lor ini. 2 channel lor. Ini 2 channel. Kemudian ini ada RDW. Ini ND sama kayaknya lor. Sama. Sama seperti ini. Jadi kali ini ada 1 2 3 4. Ada 4 power lor. Yang 3 2 channel dan yang 1 4 channel. Luar biasa lor. Seperti ini. Kita lihat untuk perkabelannya lor. Nah ini untuk perkabelannya lor. Nah ini lor untuk dapur pacu dari Fahri Chicken Audio. Kali ini Fahri Chicken make mixer mini lor dari Meki. Untuk serinya CR1604 FLZ 8 channel lor. Ini lor, mantap ini. Kemudian untuk aksesorisnya ini ada JK Akustik JDP 408. Kemudian di bawahnya ada SPL Audio B6. Kemudian ini ada Paslab NX4800. Cukup bawa 3 aksesoris saja lor ini. Simple sekali. Kemudian ini ada power dari JK Audio JG2100 kelas IP lor ini.
channel kemudian di bawahnya ini ada SPL Audio FP 18.000 TT 4 channel, nah ini 4 channel. Kemudian ini ada Pasco NX 9000 2 channel. Kemudian di bawahnya ini ada Pasco NX 14 Pro. Ini 9000 Pro dan ini 14.000 Pro. Jadi kali ini untuk Fahri Audio bawa 4 power dan yang satu 4 channel, yang 3 2 channel loh. Ini peresmian masjid sini dan gondang rawe berselawat lur. Kita lihat untuk dapur pasu dari Sendang Laras. Nah ini lor untuk dapur pacu dari Sendang Laras Audio Sound System. Kita lihat lor apa saja yang dibawa lor. Nah kita mulai dari powernya dulu lor. Kita nyalakan untuk flashnya dulu. Nah ini ada power QSC RMX 5050 dua channelnya. Ini. Kemudian ini ada Crest Audio HD6 dua channel juga. Kemudian ini ada US Pro PA1.8. Dan ini ada asli lor ini power asli. Dan ini ada SPL ya mas? Ya SPL lor. SPL FP 18.000 TT ini 4 channel. Nah ini ada apa? RDW. RDW lor. Nah ini RDW. Untuk yang paling bawah juga sama lor ini RDW juga dua channel. Jadi kali ini untuk Sendang Laras bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 power lor, 7 power, yang 1 4 channel dan yang 6 2 channel. Yang 2 2 4 channel dan yang 5 2 channel. Seperti ini. Kemudian untuk aksesorisnya ini lor. Ini cukup banyak ini. Ada Alexis Microfet 4, manajemen DBX untuk serinya 260. Kemudian ini ada Asley. Ini Asley. DSP 260 plus ini. Ini baru lur ini. Kemudian ini ada DBX. DBX 215 untuk equalizer. Kemudian ini juga ada equalizer asli 3102. Seperti ini untuk aksesoris yang dipakai Sendang Laras lor kali ini. Dan ini ada power toa, tapi ini kemungkinan tidak digunakan ini lor. Tadi saya konfirmasi nggak pakai toa nih. Dan kemudian untuk mixernya ini pakai mixer Legend dari Samsung L3200 24 channel lor nih. Mixer Legendnya Sendang Laras seperti ini lor. Ini kru-kru lagi proses cek sound lor. Untuk tempat pengajiannya ada di sebelah sana. Itu. Oke, cukup sekian review kali ini dari 4 rental audio sound system dalam acara peresmian masjid dan gondang rawe bersolawat lor bersama Habib Moh. Jangan lupa untuk selalu dukung channel sound system hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel sound system hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system hajatan lor.